Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya meningkatkan volume atau audio menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, biasanya kita itu kalau rekaman itu sering terganggu karena suara ya, mungkin karena suaranya apa agak kurang kedengeran atau suaranya volume kecil. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar volume kita di KineMaster itu bisa suaranya keras tanpa harus menggunakan mic ya, mic kecil ya. Nah, caranya langsung aja saya akan praktekkan. Kita buka aplikasi KineMaster-nya dulu ya, teman-teman ya. Nah, udah dibuka. Nah, kebetulan tadi saya juga udah rekam. Nah, kebetulan rekamannya yang tadi saya tidak menggunakan mic ya, atau biasa aja pakai suara saya sendiri. Oke. Nah, tak tambahkan dulu. Nah, di SIM. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Tadi saya rekam. Oke. Nah, ini rekaman saya, ini belum saya apa-apakan, bentar ya, tak pindah dulu. Tak kerasin volumenya. Oke, tes 1 2 3. Baik. Kali ini adalah video percobaan untuk teman-teman ya. Cara meningkatkan volume di KineMaster ya. Halo, tes biasa aja. Volume biasa aja. Halo. Oke. Caranya langsung aja kita klik ke ininya, videonya. Lalu kita klik yang suara ini, teman-teman ya, ada speaker ini, klik. Nah, ini kita audio ini kita tingkatkan ini 100% ke 200. Nah, ini kompresornya juga diaktifkan, teman-teman. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa meningkatkan suaranya lagi menggunakan amplop volume ini. Klik amplop volume, ditingkatkan lagi 100%-nya ke 200. Nah, geser ke sana, ini klik langsung ini guys menjadi 200. Oke. Nah, ini adalah cara-cara yang tadi ya, teman-teman. Kalian teman-teman bisa ini, terus ini volume ini ditingkatkan ya, ini ya. Bisa itu, jangan lupa kompresornya diaktifkan. Terus teman-teman juga bisa menggunakan amplop volume ini. Ditingkatkan juga ya ini ya, jangan lupa. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa ini ya. Caranya yaitu dengan cara mengekstrak audio. Nah, jadi otomatis. Nah, ini kan kalau sudah diekstrak, gimana kan otomatis yang diekstrak videonya tadi kan otomatis volumenya yang video ini kan menjadi disilang ya atau tidak ya, kita aktifkan aja, tetap aktifkan. Nah, jadi otomatis volumenya itu ada dua, teman-teman. Nah, agak kerasan sedikit. Oke, tes 1 2 3. Baik, kali ini adalah video percobaan untuk cara meningkatkan volume di KineMaster ya. Tapi teman-teman ya, kalau di apa di duplikat atau audionya di ekstrak otomatis suaranya ada dua, teman-teman ya, kayak ada dua gitu, ada agak menggema gitu. Nah, ini adalah cara kedua. Coba yang cara pertama tadi gimana suaranya, hasil suaranya. Ini udah tak kerasan semuanya ya. Oke, tes 1 2 3. Baik. Kali ini adalah video percobaan untuk cara meningkatkan. Nah, jadi hasilnya keras ya, teman-teman ya. Coba ini saya kembalikan ke tadi lagi, ke suaranya ke 100 saja tadi ya, 100. Terus ini kompresnya tak matikan, terus coba amplop volumenya saya juga biasakan menjadi 100. Tadi juga menjadi 100. Apakah kalau perbedaannya apa dengan yang tadi? Oke, tes 1 2 3. Beda ya, teman-teman ya. Kali ini adalah video percobaan untuk diedit dengan yang tadi, otomatis suaranya tidak bisa tidak bisa sekeras yang tadi ya. Jadi gimana caranya? Klik ini, terus ini tingkatkan kompresinya serupa. Terus ini ya, teman-teman ya. Amplop volume ditingkatkan lagi, ini juga ditingkatkan. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa mengekstrak audionya. Audionya diekstrak. Nah, di sini jangan lupa ini dinyalakan juga. Nah, terus bagaimana caranya? Ini juga bisa diduplikat, teman-teman. Agar apa ya? Agar lebih keras lagi, menggema, ya toh. Nah, coba ini, teman-teman ya. Tak nyalakan, apakah hasilnya seperti apa?
tes 1 2 3. Baik, kali ini adalah video percobaan untuk itu ya caranya teman-teman ya. Caranya yang pertama bisa yang tadi itu, bisa klik ini, bisa klik ini audio tingkatkan, atau yang kedua bisa di ekstrak videonya lalu di duplikat. Begitu ya caranya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk terus pantengin video YouTube Jajalau Channel, banyak video menarik yang lainnya. Semoga video bermanfaat ya pada video kali ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.